lagi di pelabuhan penyeberangan. Mau nyebrang gak, Mang? Nah, ini. Nah, Ibu ini baru nyebrang nih, Bu, ya? Iya. Nah, ini penyeberangan, kawan. Inilah tempat penyeberangan lagi air pasang, kawan-kawan. Ini airnya lagi pasang. Pelabuhan rakyat. Jadi rata-rata di sini nih nyebrang ke kampung sana. Ini tidak jauh sana, ini sudah dekat laut. Makanya gelombangnya agak lumayan. Kita mau lihat dari dekat, kawan, di tempat penyeberangan di kampung seberang sana. Dan ini yang mau nyebrang, kawan. Nah, ini dari pasar. Mau nyebrang, Cil, ya. Nah ini kawan-kawan. Kesibukan di pelabuhan rakyat. Ya, ini yang mau nyebrang. Ini suasana lagi mendung. Nah, ini tas. Dan laut mulai pasang, kawan-kawan. Di sini nih masih namanya Sungai Mentaya, tapi sudah dekat laut, kawan-kawan. Di muara. Sebentar lagi tidak jauh sampai muara. Nah, itu yang sudah nyebrang deru-deru, kawan-kawan. Nah, itu. Membelah lubang, kawan-kawan. Di kampung sana kan kalau sekarang dilawan. Nah, ini yang mau nyebrang, kan, kawan. Pulau Hanaut namanya di seberang. Kecamatan Pulau Hanaut sana. Ke sampean rumah sini aja, Mang, ya. Sini aja. Nah, Mang sini aja samudanya. Nggih. Nah, ini yang mau nyebrang, kawan. Ini setiap hari untuk uratnya di perekonomian di Samuda dan Bapinang ini tersambung di sini. Nah, ini ada yang bawa gas. Nah, ini yang pergi ada minyak, Mang, ya. Nah, ini perdagangan sana, kan, untuk di desa. Dari kampung. Nggih. Dari desa. Nah, ini kawan-kawan yang mau pergi adiknya nih. Ini kelas berapa nih, Dek? Kelas 3 SD. Waduh, ini libur, ya? Oh, ya, hari Minggu. Sama mamanya ini. Nah, habis belanja nih, Mbak. Habis belanja, kawan-kawan nih. Belanjaannya telur ke pasar. Tinggal nyebrang. Nah, ini kawan-kawan persiapan karena hujan. Jadi ditutup, kawan-kawan. Ini belanjanya banyak-banyak, kawan. Jadi di sana juga ada buka toko, makanya juga beli lemari, ada sembarang, kawan, banyak. Peralatan rumah tangga lengkap. Nah, ini ada yang punya kapal sendiri, ada juga menumpang, kawan. Nah, ini lagi pasang. Lumayan, kan, buat lubangnya.
gas. Bawa kapal sendiri-sendiri juga. Karena penduduk di sana sangat banyak, beberapa kampung. Ini juga ini kapal besar yang membawa motor. Siap. Pelabuhan rakyat di Pasar Semuda. Kampung. Nah, yang sana itu berangkat. Ini menuju pulang, kawan-kawan. Sudah terbiasa setiap hari aktivitas hilir mudik di Sungai Mentaya ini, kawan-kawan. Gaspol kan, kawan. Nah, langsung di sini sangat ramai hilir mudik pakai kapal-kapal seperti ini. Oke.